Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah teori ekonomi makro dengan topik teori klasik dan neoklasik. Ada beberapa yang akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini: teori klasik, inti teori klasik, kemudian kritik terhadap teori klasik, teori neoklasik. Kemudian juga teori rational expectation. Teori klasik berkembang pada tahun-tahun awal perkembangan ilmu ekonomi, yaitu di abad ke-18. Nah, filsafat kaum klasik mengenai masyarakat itu mendasarkan diri pada tindakan-tindakan yang rasional dan bertolak pada suatu metode ilmiah tertentu. Politik ekonomi kaum klasik itu adalah laissez-faire. Nah, politik ini menunjukkan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan menurut masyarakat klasik dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat secara otomatis senantiasa akan mencapai keseimbangan pada full employment. Nah, pengaturan kehidupan perekonomian e, menurut kaum klasik itu didasarkan pada mekanisme harga, ya. Teori harga merupakan bagian sentral atau utama ya, dari masa klasik. Teori harga ini mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, tokoh-tokohnya antara lain adalah misalnya Adam Smith, ya, kemudian David Ricardo, kemudian ada John Stuart Mill dan Jean Baptiste, ya. Mereka adalah tokoh-tokoh klasik yang terkenal dan menjadi apa namanya? peletak dasar dari teori klasik. Adam Smith misalnya dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, ya dia berasal dari Scotland. Dan sebenarnya ide atau gagasan dari Adam Smith itu sudah ya apa ya? dibahas oleh pakar ekonomi pada masa itu begitu ya. Tetapi bahwa apa yang dikembangkan oleh Adam Smith ini dilakukan dengan metode ilmiah tertentu dan bisa diformulasikan menjadi satu kesatuan sehingga orang memahami oh ini teori klasik begitu. Nah ada beberapa hal yang diajarkan uh, oleh Adam Smith ya, sebagai tokoh teori klasik ini. Yang pertama adalah meminimalkan ya campur tangan pemerintah dalam perekonomian nah sebenarnya konsep ini juga sudah disampaikan oleh Francis Quesnay ya jadi bukan pendapatnya Adam Smith sebenarnya tetapi bahwa itu diambil uh, oleh Adam Smith sebagai bagian dari inti teori klasik kemudian yang kedua adalah tentang invisible hand atau tangan yang tidak kelihatan yang mengatur bagaimana sumber daya yang ada di dalam perekonomian itu uh, bisa dipakai oleh uh, agent-agent ekonomi apakah itu konsumen apakah itu perusahaan dengan efisien sehingga uh, pemerintah dalam hal ini tidak perlu uh, apa namanya mengintervensi karena dianggap itu akan mengganggu proses. Ya. Kemudian tugas pemerintah apa kalau begitu? Ya, tugas pemerintah menurut mereka itu melindungi rakyat saja, menegakkan keadilan, menyiapkan uh, sarana-prasarana transportasi ya. Kemudian juga mengatur uh, kelembagaan umum ya, uh, institusi itu yang bangun ya. Itu. Jadi perannya sudah jelas pemerintah. Nah, memang konsep invisible hand ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar dan harga, ya. Itu adalah instrumen utamanya. Nah, sebenarnya pembahasan yang dilakukan oleh Adam Smith itu sifatnya lebih ke mikro, ya, mikro. Yaitu merkankan pada penentuan harga, ya. Melalui penentuan harga itu dijelaskan masalah pembangunan dan kebijakan yang harus diambil untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini semua dijelaskan dalam bukunya yang terkenal, ya, yang judulnya ya, lebih terkenal dengan The Wealth of, ya, of Nations, kemakmuran bangsa-bangsa. Nah, seperti halnya fisiokrat, sebenarnya e, klasik ini menyatakan bahwa produksi barang dan jasa itu sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Nah, bukan perdagangan luar negeri seperti yang dianut oleh uh, faham merkantilisme. Nah, ini berbeda sekali. Karena apa? Kalau mereka menganggap merkantilisme itu perdagangan tapi kemudian diberikan batasan-batasan. Nanti itu salah satu hal yang dikritik oleh klasik terhadap merkantilisme. Nah, Perbedaan yang utama antara fisiokrat dengan e, klasik apa? Kalau menurut fisiokrat, sumber daya alam yang ada di dalam suatu wilayah itulah yang menjadi faktor yang dominan atau penentu bagi e, pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan dari masyarakatnya. Sedangkan klasik itu tidak. Klasik lebih mendasarkan pada bahwa sebenarnya manusialah, ya menjadi faktor utama di dalam uh, proses produksi itu. Ya, ini perbedaan antara fisiokrat dan uh, klasik. Nah, Adam Smith, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa mengkritik ya yang yang dilakukan oleh kaum merkantilis yang menetapkan tarif tinggi. Ya, untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi kalau merkantilisme itu untuk melindungi industri dalam negerinya dia akan mengenakan pajak barang-barang yang diimpor dari luar. Ya, sehingga apa namanya? Ini menyebabkan sub, e, masyarakat akan lebih cenderung mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi dalam negeri dan itu akan menghidupkan apa namanya? industri dalam negeri. Nah, tetapi ini menurut klasik tidak perlu ya membuat sendiri ya memang ya. Barang-barang yang ada itu kalau harganya lebih rendah dari dari pihak yang lain yang membuat. Misalnya kalau kita membuat satu produk kemudian harganya jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain kita tidak perlu membuat produk itu, gitu ya. Lebih baik kita mengambil atau mengimpor atau membeli ya dari mereka yang memproduksi dengan harga murah di situ. Nah, sikap egoistis manusia yang tidak akan mendatangkan kerugian dan kerusakan sepanjang ada persaingan bebas ini menjadi prinsip bagi mereka. Jadi setiap orang yang ingin mendapatkan laba dalam jangka panjang tidak akan pernah menaikkan harga itu di atas harga pasar. Ini memang jangkanya jangka panjang sekali begitu ya apakah dalam jangka pendek dia tetap bisa menetapkan harga yang lebih tinggi ya tetapi bahwa untuk apa harga lebih tinggi kalau outputnya itu tidak laku besar gitu ya tidak laku banyak gitu ya lebih menguntungkan sebenarnya kalau harga ya udah pasar mengatakan 5 ambil 5 misalnya begitu sehingga dia yang penting adalah jumlah barang yang terjual itu banyak di situ. Nah, saudara-saudara terkait dengan ajaran klasik ini juga ada hubungannya dengan persoalan tenaga kerja karena mereka menganggap bahwa manusia itu sebagai faktor utama dalam proses produksi jadi tenaga kerja produktivitasnya ya itu dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja jadi ini yang terkenal nih division of labor ya ini salah satu ajaran klasik yang terkenal yang dilakukan oleh tidak hanya Adam Smith tapi juga David Ricardo sebenarnya ya division of labor jadi setiap pekerja itu akan memiliki spesialisasi di dalam memproduksi sesuatu dan konsekuensinya ini tidak perlu menghasilkan semua barang yang dibutuhkan itu persoalannya jadi produktivitas akan meningkat karena adanya spesialisasi kita sudah juga melihat menyaksikan sekarang ini bahwa orang cenderung memiliki spesialisasi tertentu ada ahli hukum ada ahli ekonomi ya semuanya memiliki spesifik, apa nama, keahlian khusus supaya bisa produktif. Ya, produktivitas tinggi. Nah, kalau produktivitas tinggi, maka output yang dihasilkan banyak, berarti pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. Di situ, pemirsa kita lanjutkan dengan inti teori klasik. Kita akan bahas tentang akumulasi kapital. Akumulasi kapital uh, dengan cara investasi adalah cara yang terbaik menurut mereka. Ya. Jadi karena akan memberikan keuntungan yang paling maksimum. Misalnya, kalau kita membeli mesin dan peralatan yang lebih modern, tentu akan membantu produktivitas uh, bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau produktivitas itu meningkat karena adanya investasi, maka konsekuensinya produk nasional atau produk domestik bruto itu juga akan meningkat. Bagaimana dengan pandangan teori klasik tentang sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith dan kawan-kawan klasik itu adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Yaitu lebih mementingkan kebebasan individu atau biasanya disebut juga sistem ekonomi kapital karena mengandalkan kapital yang dikuasai oleh pihak swasta. Nah, di dalam sistem ekonomi ada teori nilai yang berlaku di dalamnya. Nah, di sini terkenal dengan eh, paradoks nilai yang dikembangkan adalah teori biaya produksi. Ya, awalnya klasik menggunakan biaya tenaga kerja untuk eh, menjelaskan teori nilai ini. Tetapi kemudian berubah menjadi menggunakan biaya produksi. Nah, paradoks nilai yang muncul adalah bahwa barang yang memiliki nilai guna tinggi tetapi ternyata nilai tukarnya rendah. Begitu ya. Atau bisa jadi bahwa ada barang yang memiliki nilai guna rendah tetapi nilai tukarnya tinggi. Nah, ini memunculkan paradoks dan uh, paradoks ini sampai sekarang kaum klasik uh, belum bisa menjawab sebenarnya. Nah, di dalam perekonomian nanti akan muncul harga pasar dan juga dikenal harga alamiah. Nah, menurut kaum klasik nanti di dalam jangka yang panjang begitu, harga di pasar ini akan sama dengan harga yang alamiah itu, gitu ya. Jadi artinya harga alamiah itu adalah harga di mana semua sumber daya yang ada itu dipakai secara penuh, gitu ya, atau full employment tadi, ya, full employment. Nah, di sini muncul paradoks nilainya adalah karena tadi ya ada barang yang manfaatnya tinggi seperti air, Udara kan bermanfaat sekali bagi kita, tetapi bahwa nilai tukarnya itu tidak tinggi, ya, tidak tinggi, bahkan kadang-kadang tidak memiliki harga sama sekali. Nah, ya. ini, nah, kalau David Ricardo itu menyatakan bahwa bergunanya suatu barang itu dinilai uh, atau menjadi syarat mutlak, ya, berlakunya nilai tukar, namun paradoks ini memang akhirnya menjadi salah satu kritik. Bagi klasik, begitu ya, karena tidak bisa dijawab oleh mereka. Kenapa bisa begitu? Nah, kemudian kalau ukuran kekayaan suatu bangsa itu adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan, dan modal. Nah, ini nantinya akan menimbulkan persoalan pembagian upah bagi pekerja, kemudian juga laba bagi pemilik modal atau pemilik aset tuan-tuan tanah yang menyewakan uh, tanahnya kepada uh, perusahaan di situ. Nah, itu adalah teori inti teori klasik. Nah, kemudian muncul teori yang baru tapi sebelumnya ada kritikan terhadap teori klasik ini. Yang pertama adalah ketika terjadi depresi besar tahun 1930-an bahwa asumsi klasik adanya kesempatan kerja penuh itu adalah kondisi yang normal. Ini ternyata sulit untuk dicapai, gitu ya. Sulit untuk dicapai atau dipertahankan, gitu ya, ketika terjadi depresi. Nah, sehingga pada tahun-tahun itu dijumpai banyak sekali pengangguran, ya. Dan bahwa pengangguran adalah keadaan yang normal, gitu ya, dalam perekonomian. Sedangkan full employment adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa untuk dicapai di situ. Kemudian ada persaingan bebas dengan harga yang fleksibel, ternyata juga tidak bisa, ya tidak terdapat dalam keadaan sesungguhnya, karena selalu saja bahwa harga, apakah itu harga tenaga kerja maupun harga barang itu mengalami tidak fleksibel, ya tetapi kaku sifatnya. Kemudian pengangguran terjadi bukan karena upah yang minimal yang tinggi, begitu. Jadi kalau upah minimalnya tinggi belum tidak dijamin bahwa tidak ada pengangguran begitu ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan pengangguran adalah karena permintaan terhadap tenaga kerja itu rendah yaitu Artinya perusahaan tidak melakukan investasi, inovasi, membangun perusahaan baru untuk merekrut tenaga kerja di situ. Kemudian juga klasik kurang memperhatikan permintaan uang untuk keperluan spekulasi. Karena hanya berfokus pada transaksi saja, itu ya. Padahal sebenarnya spekulasi itu sangat sangat banyak sekali dilakukan oleh uh, masyarakat ya karena melihat pada tingkat bunga yang berkembang begitu. Jika suku bunga rendah, maka orang akan cenderung memegang uang tunai dibandingkan obligasi begitu ya, dibandingkan obligasi. Nah, kemudian teori neoklasik ini awal munculnya itu setelah ada kritik ya kemunduran uh, ekonomi tahun 29 sampai 32 dan itu tidak bisa dijelaskan. Kemudian muncul John Maynard Keynes yang kemudian menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran itu sebenarnya adalah permintaan yang tidak tinggi, begitu ya. Kemudian juga dijelaskan bagaimana hubungan antara mata uang dan tingkat harga, gitu ya. Tidak bisa digambarkan dalam teori kuantitas uang yang diajarkan oleh klasik, gitu ya. Karena uh, kita melihat bahwa dalam persamaan kuantitas itu sebenarnya tidak konstan, ya karena pengangguran senantiasa eksis, ya sehingga pendapatan nasional itu sebenarnya bisa ditambah. Nah dari kritik yang menggunakan teori kuantitas uang oleh Keynes ini, kemudian muncullah kemudian teori neoklasik. Jadi mereka yang tetap meyakini klasik sebagai teori yang benar itu uh, apa namanya akan melakukan uh, revisi begitu ya atau perbaikan terhadap apa yang sudah dinyatakan sebelumnya dan kemudian dikritik. Ya. Nah, teori neoklasik ini kemudian memperbaiki teori dan metodologi yang ada di dalam klasik. Kemudian ini kemudian disebut dengan new classical, begitu ya, new classical economics. Nah, ekonom klasik meyakini bahwa pasar bebas adalah paling efisien. Kemudian ketidakseimbangan pasar akan secara otomatis menyesuaikan secara cepat. Nah, ini masih tetap dipertahankan oleh neoklasik. Kemudian teori nilai, nah ini berubah ya, tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tapi kemudian beralih kepada kepuasan marginal. Nah, menggunakan teori ini maka beberapa hal terutama paradoks nilai itu bisa dijawab oleh kaum neoklasik begitu ya. Jadi manfaat suatu barang akan menurun ketika semakin banyak terpenuhinya kebutuhan akan komoditas itu. Nah, itu dikemukakan oleh uh, Gossen, atau Hendrik Gosen. Nah, ini dikenal dengan Hendrik Gosen satu. Ya. Nah, kemudian Gosen itu juga menyatakan uh, menyampaikan teorinya tentang sumber daya dan dana yang selalu terbatas. Ya, dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang beragam dan banyak sekali begitu sehingga memunculkan the law of diminishing marginal utility itu teorinya neoklasik ya. Dia menyatakan bahwa tambahan utilitas dari tambahan konsumsi barang dan jasa akan menurun. Nah, teori neoklasik satu ini akan memberikan kontribusi pada dua teori, yaitu teori utilitas marginal, tadi yang bersumber dari Gosen satu dan teori perilaku konsumen. Nah, ini ada di pelajaran uh, mikroekonomi. Ya. Nah, pengembangan Gosen dua ini dilakukan kemudian oleh Filtredo Pareto yang menggunakan kurva indifference untuk menunjukkan kepuasan yang sama nah Pareto kemudian menyatakan bahwa seseorang itu tidak bisa apa namanya meningkatkan konsumsinya manakala tidak dikurangi konsumsi orang lain. Nah ini uh, hukum Pareto yang uh, terkenal di situ. Ya. Kemudian teori tentang modal dan bunga teori moneter oleh Pigou ya ini juga apa namanya menjadi bagian dari teori neoklasik bahwa hubungan antara suku bunga dan harga dan teori distribusi itu bisa dilakukan dengan menggunakan analisis marginal tadi. Nah ini luar biasa, jadi perbaikan yang dilakukan oleh neoklasik itu cukup banyak ya. Kemudian eh uh, Walras, kalau kita mengenal tokoh namanya Leon Walras dengan teori keseimbangan umum atau general equilibrium, ini dia menggunakan pendekatan matematis ya dengan metode ilmiah tertentu bahwa akan ada keseimbangan yang serempak antara konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, di sini asumsi bahwa pasar persaingan sempurna, kemudian jumlah modal tenaga kerja dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen itu dianggap tetap. Nah, nah kalau itu berubah, salah satu asumsi itu berubah, maka ini akan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Artinya, bahwa keseimbangan yang serempak antara konsumsi, produksi, dan distribusi tidak akan tercapai. Begitu. Kemudian ada yang berikutnya, itu Wesley Leontief ini juga mengembangkan, jadi menggunakan konsepnya Walras tadi, terus bagaimana ya dengan perekonomian nasional ini, bisa tidak diukur apa namanya keseimbangannya? Oh ternyata bisa. Dia terkenal dengan teori input-outputnya, di mana input yang dipakai itu akan menghasilkan output tertentu, dan itu terkait satu dengan yang lain dalam suatu sistem perekonomian, dan itu dipakai untuk bisa memprediksi berapa toh kira-kira output yang akan dihasilkan tahun depan, dua tahun ke depan, atau lima tahun ke depan dengan menggunakan teknik ini. Nah ini luar biasa karena Wesley Leontief TV ini juga bisa menunjukkan bagaimana tabel itu menjelaskan pergerakan ya struktur industri yang ada di dalamnya di situ. Nah bagian yang terakhir adalah rational expectation. Ini adalah Uh, menarik sekali karena ini juga didasarkan pada teori klasik tapi bahwa ada asumsi-asumsi yang sangat mendasar bahwa teori ini menganggap semua pelaku ekonomi itu rasional semua informasi dia tahu tidak ada yang tidak tahu gitu ya jadi apa yang diperdagangkan komoditinya apa kualitasnya seperti apa itu dianggap tahu ya mempunyai informasi yang lengkap begitu Kemudian semua jenis pasar itu beroperasi secara efisien menurut mereka dan cepat melakukan penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Nah, apa yang dihasilkan oleh Ratex? Yang pertama, pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa dampak yang akan timbul dari kebijakan pemerintah itu bisa diantisipasi. Jadi karena dia mengetahui semua informasi ketika pemerintah melakukan satu kebijakan, maka dia sudah bisa mengerti nanti hasil akhirnya apa. Nah, itu dianggap semua masyarakat bisa ya memiliki uh, kemampuan itu. Nah, kemudian hipotesis strategi yang terkenal adalah mengasumsikan bahwa orang mengetahui model ekonomi secara benar. Nah, ini agak sulit sebenarnya tetapi bahwa mereka mengatakan begitu. Jadi ketika kita belajar model tentang inflasi, masyarakat mengetahui variabel apa yang mempengaruhi inflasi itu. Apakah kita mengetahui misalnya sekarang ketika terjadi inflasi? Apa yang menyebabkan? Nah, ini menurut mereka, semua orang tahu, padahal belum tentu. Ya, yang belajar saja mungkin yang tahu. Ya, kita, uh, oh ternyata karena harga cabe yang uh, produksi cabe yang menurun, sehingga mahal. Misalnya gitu, dan itu kemudian membuat uh, apa namanya, harga makanan juga mahal, yang khususnya yang uh, menggunakan bahan-bahan itu. Nah, kemudian juga. Ratex itu terlalu menuntut rumah tangga dan perusahaan mengetahui semua informasi yang terlalu. Nah ini terlalu banyak sebenarnya ya karena dalam kenyataannya mungkin nanti kita akan lihat bahwa kelemahan apa tuh dari implementasi ratex ini. Kemudian yang terakhir adalah ratex itu muncul karena kebijakan dengan model Keynes itu tidak jalan. Jadi setelah Keynes, uh, setelah klasik kemudian dikritik oleh Keynes apa yang dikemukakan oleh Keynes ini juga tidak bisa dijalankan ternyata dan ini Ratex itu mencoba menjembatani itu. Jadi menurut mereka apa yang dikemukakan oleh Keynes bahwa apa namanya pasar mekanisme pasar itu tidak bisa mengembalikan pada keseimbangan semula itu ternyata tidak bisa berjalan juga ketika sudah ada intervensi oleh pemerintah. Nah bagaimana Ratex ini menanggulang itu? Menurut mereka harus dilakukan kebijakan ekspansi moneter yang relatif konstan sehingga nanti akan tercipta kembali keseimbangan ya karena apa kita tidak lihat tadi bahwa, apa namanya kalau eh, ekspansi moneter dilakukan maka itu akan mengurit tingkat suku bunga tingkat suku bunga akan cenderung turun dan berarti orang akan cenderung berinvestasi investasi yang banyak itu akan menghasilkan output yang lebih tinggi dan berarti pertumbuhan ekonomi akan ini bergerak dan itu membutuhkan tenaga kerja dan pengangguran segala sesuatu yang terkait dengan itu akan terserap sehingga ekonomi semakin baik begitu. Nah ini yang menjadi faktor kunci ya dari apa yang digunakan ratex Namun demikian memang ada kelemahannya. Misalnya ya ada banyak sekali kelemahan yang di, bisa diidentifikasi adalah yang pertama variabel-variabel di masa depan seperti jumlah uang beredar itu tidak bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih terukin, kondisi geografis kepulauan kita juga aksesnya agak minim. Ya, kemudian kebocoran ekonomi karena persoalan korupsi yang tinggi, banyak variabel non ekonomi yang berpengaruh ya. Mekanisme pasar juga belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Ya, pemirsa sampai di sini nih, perjumpaan kita kali ini. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.